wajib pada sarung, mana wajib pada unai-unai tu hai lah. Tu sarung. Pas sarung, ya ada dua pula. Ada sarung majazi, kena ke Nabi Muhammad. Dan sarung hakiki tu kena pada Allah Ta'ala. Sabit kita turut Nabi Muhammad, sebab turut tu hai dah. Moga Nabi ni tu yang suruh turut dia. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu. Apa-apa barang yang didatang oleh kamu akan rasul, fakhuzuhu, muterimulah. Rasul kata wajib ngaji, hamu kena terima. Rasul kata semaya, rasul kata mu kena puasa. Rasul kata bila mu ada kuasa, gilah Mekah, buat haji, umrah. Ha, kita kena terimalah. Ha, sebab tu yang suruh turut Nabi. Ha, Nabi turut Nabi Muhammad kita sebagai rasul, dikatakan orang panggil syarak majazi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa barang yang didatangkan kamu, perkara yang ditegah oleh rasul. Ada ha, rasul tegah akan kamu, maka kamu kena berjauh. Harai dengan makruh. Itu nak royak dah. Sabik kata sarok pecah tubik dua, ada sarok majazi, ada pula sarok hakiki kena kepada Allah. Ya sebenar kita turut Nabi, kita buat hak Nabi suruh, kita tinggal hak Nabi lari, supaya kita turut tu hedah. Sebab Nabi ni hak tu yang suruh turut dia. Dah, baik. Wajib pada syarak, mana wajib pada unai-unai Tuhan, mana hukum Tuhan lah. Wajib atas tiak-tiak mukallah. Dia sebut kata wajib atas ni wajib tekeh, wajib aini lah. Hawa gerti, bini tak gerti, tak lepas. Behe gerti, orang bini, orang tino tak gerti, tak lepas. Amor gerti, bini tak gerti, tak lepas. Paru gerti, sekeri tak gerti, tak lepas. Nak-nak urai kena tekeh atas pala. Tu wajib atas tu wajib aini. Ya ada soal lagi wajib fardu kifayah. Semaya mayat orang panggil pak mati, pak semaya dua orang ya. Pak tak semaya lepas habis dosa. Ha jemaah sutai kampung ada dak semaya dua orang tiga orang ya. Pak tak semaya lagi lepas habis dosa. Ha tu wajib orang panggil kifayah tu. Ha dah. Ada pun orang panggil hak ni kena wajib aini. Ada pun sunat kifayah baik mana bakri. Fardu kifayah ada sunat kifayah. Ha, demo tak tanya, baik kita tanya, nak pergi kejap sikit. Ha. Sunat kifayah ni supaya baik. Best tagi iso bengorek sak ni. Tu dia panggil sunat kifayah bila jemaah. Oh, siapa-siapa best sore agak lepas. Lepas pala sunat dia. Ha, kalau siapa dia tak best, tak lepas tutup tes sunat kifayah best tu kena we best. Ha, pak bila kita tak ada orang best sore, lepas nasbah hak sunat. Ada pun kita semai sore, sunat ain hak tu. Ha, tekai tak kita sore ya lah semaya. Tapi tekai tak wajib moga baik. Tapi dia ramai jemaah orang panggil sunat kifayah. Pah orang baik sore lepas habis. Pah pala, pala boleh kat orang baik tu. Pah kita nak boleh pala hati, ha jawab baik. Ha baik tak reti dah jawab Allah pula. Ada alih lah. Pati bepo bunyi kebaik-kebaik. Tengok orang pula dah. Renolah panjang pada oh. Pah ya tak je baik tak kita lutut. Dah tu nak tahu tu sunat kifayah. Ha, jemaah semaya mayat tu fardu kifayah. Tapi ngaji usul, ngaji pekoh ni tasawuf fardu'in. Tekai atas tiap-tiap mukallah. Pak mukallah ni kita royak dah pak syarat. Ada akal. Dah lagi bulu siapa umur. Lagi pula selamat pada buta tuli. Pasal lagi siapa seru. Pak kita ni cukup dah pak tu. Dah cukup pak tu kalau malah ngaji lagi, tak say lagi kok. Ah ha, tu nanti berjumpa dengan Tuhan di akhirat esok. Ha, tu kita kata tak tahu dah lah. Nak jadi lagu mana tu, serahlah. Ah ha, tapi janji-janji tengok tu. Hak kata masa kau Abu Bakar ke, hula duk ketik, nak ketik, duk ketik lah belah lagu musung dah. Tiga kali hula kata mayat ni salah. Ya tamu tarku salah, tak semaya. Yang kedua mayat ni, tafruju zakah, tak keluar zakat. Ya tiga, mayat saat ni, ila apa nama, la yasma, kaulin ulama, tak dengar orang ngajar. Ha tu. Hula duk tunggu dah ke masa jami Abu Bakar. Lepas tu cek-cek tengoklah. Ha, kalau kita duk dalam ngaji dah insya-Allah lah. Seminggu sekali habis tak ada. Ha kalau duk ke menutung tak ada gapo lah. Tu biasa berlaku dah masa ke Abu Bakar, hula duk ketik dalam ngusung lebel-lebel dah. Ha tiga perkara tu tak semaya, tak keluar zakat, tak dengar orang mengajar. Ha tak si dengar ulama lah, tak sengau orang mengajar. Ha tengok hula duk gerai lebel-lebel dah beli. Dah. Tapi kalau orang dengar tak si lagi, kau tak ada arah nak cerita dah lah. Gapo lagi tak ada rasa takut pada. Ha tu baiklah patah ada kena gi dah rumah kita sendiri dah. Ha tu mukallah. Tiak atas tiak tingkat mukallah tekai gapo? Mengtahui so kita tahu.
Tahu saja tak ya di ilmu usuluddin ni serta mengaku di dalam hati. Sebab iman-iman ni gapo we jenis wasal dalam hati imannya. Tasdiqun bil qalbi bima jaa bihi Nabi SAW. Ime-ime ni perkara yang wasa kita jong. Kita ngaku dalam hati perkara dibawa oleh Nabi Muhammad. Tu baru ime. Kalau bodoh mulut saja tahu tu orang munafik, oh, tak boleh panggil ime. Ngan Nabi ya tahu cerak gini lagi pula tengok Nabi. Dah, hari ya tahu molek ngan Nabi, tapi mulut saja ho ho perut tak terima. Habis tak boleh panggil iman dia. Nama Islam munafik lagu tu. Tapi mati tu ane kubur Islam. Sebab ya doa asyhadu asyhadu tu. Dah, tapi perut ya tak terima. Ha, iman dia tak ada. Habila iman dia tak ada, maka dikirakan zohir berimik dalam kupu susuk tu nama ke munafik tu. Hal tu tak jadilah. Dia tahu saja serta dia pula dah apa nama tak mengaku tak adil. Hal ni nak we tahu serta mengaku. Ha, mengaku tu mana di dalam hatinya, hati tiap-tiap orang mukallaf. Pas ngaku gapo tu akan tentu sungguh ada Allah Taala. Ha, lagu tu nak orang. Okay? Nah, Allah Taala micin, Allah Taala tajin yang mi apa? Mi ju. Mai mi pra on eung laeu no cha pra chao on Allah. Pao ka jai mai pao. Tu ngaku sungguh Allah Taala tu ada. Tu kena pegang lagu tu. Ai kalau aku tak jamin we nak kata ada tak aje duk tengok. Tapi dengar qiraah hadis duk royak kata ada. Tapi tak aje duk bertemu sekali ha boleh mimpi pun dak. Kalau duk wawih lagu tu kafir selalu dah. Ya tak apa maya, maya tak apa esok aku ada lagi semaya, ada lagi semaya. Nah, masuk lagi waktu semaya, masuk lagi waktu semaya ikut ku nak semaya. Hak tu tak sah ya. Tak sah semaya ya, bukan tak sah ime. Hak ni pakai tak sah ime sebab orang panggil duk wahwe. Berat sekali pun tak leh dah. Terbaik. Ngaku sungguh kata ada Allah Taala tak terimo tiadonyo, tiada Allah. Ni kita ni kecek lagu ni. Kalau kita lain yang kecek lagu mana? Wujud arti ada. Lawe tiada. Arti kita tu kita faridah. Dah kita bakurah. Kita sirajul huda. Ya dek kecek lagu tu. Sebut kata kita mengaku sungguh kata Tuhan tu ada. Lawe tiada. Jadi tak ada Tuhan tu mustahil. Ada Tuhan. Orang panggil wajib. Gapa wajib? Benar tentu sungguh. Mustahil gapo bakery? Tak terima dak. Kalau tu terima terima dak. Dah, mustahil benda tak dak lagi dak orang panggil. Tak dak tu kita pada sifat ma'ani, dak tak pada sifat salbiyah. Dah tu di antaranya tak baik orang panggil. Kama dia. Dah. Tu tak terima adanya. Apa nama? Mana tak terima tiadanya. Tu lazim. Orang panggil lazim malzum. Bila kita pergi dah Tuhan tu ada, lalu itulah lawe dia orang panggil apa lazim dia tiada ada Tuhan. Tak timulah tak ada Tuhan tu. Dah kita ngaku Tuhan tu ada dah. Dah, tak ada Tuhan ni tak terima. Ada pun dah, tak ada Tuhan tu mustahil. Sampai dia kata sini, sungguh ada Allah Taala. Bila kita ngaku sungguh ada Allah Taala, tak timo tiada, tak timo tak ada tu orang panggil mustahil. Dah mustahil. Ini ada Allah Taala tak timo tak ada. Itu lazim dia. Lazim dia dah. Seperti firman Allah Taala. Wak mari cara apa nama ni? Dah, dalil sikit eh. Tak leh main lah ni duk kata sifat 20 tak ada Quran pula dah. Dah, ini wak mari satu dalil takutnya duk royak wujud-wujud ni tak ada Quran hadis apa. Ya wa arilah satu potong ayat. Lagu mana? Fa lam annahu la ilaha illallah. Sikit je nak ayat situ ya. Pastu mai lek belakang wastaghfir li zambika. Tu isyarat amal baik. Fa lam tu isyarat ilmu. Sini kalau orang reti tu nampak dah kata amal ni kena kamal dia pada ilmu. Siapa dia royak tu hai sendiri. Kita setengah pada setengah tak pedoh ngaji banyak amalah pedoh satu-satu macam lagu tu. Nah, ya banyak rem orang ni. Hak wasa malah mengaji. Ya kata tak pedoh mengaji banyak amalah pedoh. Tengok tu hel tok tu. Gitu isyarat fa'lam tu mana ilmu.
wastaghfir li zambika, isyarat minta ampun akan Allah, itu amal orang panggil. Ha, apa Nabi pun sebut al ilmu imamuhu wal amalu tabi'uhu. Ilmu jadi tok imam, amal tu jadi makmum. Ha tu orang panggil amal tu turuk dah. Ha turuk apa nama ni tok imam. Ha turuk ilmu orang panggil. Ha dah. Apa nama ni apa nama? Ha belajarlah kamu, ha tutuklah kamu ilmu, fa innal ilma ruhul amal. Karena sungguh ilmu ni jadi roh bagi amal. Amal kita nak hidup dengan roh. Kita nak hidup dengan roh. Ha amal yang nak hidup kena dengan ilmu. Ha sini dah. Habis tu kecek pandak ya. Ha arti kepada bahasa kita lagu mana? Maka Tuhan kata arti fa'lam tu, maka hanoklah kamu. Ha sampai orang ngaji tu alam tu orang panggil pe amma. Bukan Tuhan dok royak. Bukan Tuhan dok cerita, Tuhan tekek kita dan paksa kita, suruh kita tu dah hanoklah kamu mengetahui, so kita tu kena. Ha pas kita tak kena tu eh salah dah lah. Pas kena Tuhan tu kita ngaji dah. Bukan kena dok boleh royak besar kecil. Kalau boleh dok beroyak besar kecil tu benda jiring, benda berjising. Apa kena Tuhan tu lagu mana? Kena tetang hukum sifat Tuhan. Apa mun nak kata wujud? Adalah Taala sungguh. Sungguh siapa tak terima nak kata tak ada. Ha tu kena dengan mana lagu tu. Ha Tuhan tekel dah. Ha baik. Kamar dia, dia katanya maka hendaklah kamu mengetahui mana mu kena Allah Taala tu dan mengaku. Ha mu kena saat ni dan tu makna serta mengaku. Kena saja tak jadi lagi kena mengaku. Dah, ngaku lagu mana? Bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Ha tu dia panggil balik terjemuh. Bahasa lorak kata fa'lan annahu la ilaha illallah. Terjemuh dia. Lalu tu makna dia lagu mana? Ya tafsir sekali lagi. Yakni Allah Taala jua yang ada. Tu baik kau tu. Neng ulama gi ambil tak wujud tu. Pandai mau kata, ambil mana nak wujud-wujud duk cara oleh sifat 20. Ha malah cari dah kita tak mengaji ke. Ya ambil situ dah tu. Tu qira'ah. Kalau hadis pula. Nah, hadis pula kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Orang daripada nun daripada Yami, Nabi duduk di Madinah. Nak tanya so masa Allah tengok hingga jok dek nun mari. Berjalan-jalan kuda jauh juga Madinah dengan Yami tu. Mari nak reti so masa Allah tengok tu. Dengan ilmu setara tu. Sabit Nabi kata mu cari ilmu walau besin di negeri Cina kali pun. Pak kita tak ada negeri Cina. Kini kelalan neng ya. Cina apa jauh hurak tu. Nakai. Ha Cina mu kena pergi lagi. Tapi kita duduk di Mendes tak naik. Tak naik berapa main mah. Nak poroso kau maju. Kau makan kau main peng. Tuk bila kau main am. Ada. Tuk kau tak kondi iman tu mana ada. Nah, apa boleh main tengok mari tu. Nah, tuk nenek daripada Abu Musa Al-Sa'ari. Mari jumpa dengan Nabi di Madinah. Dia tanya gapa bahing. Dia tanya bada'ul khalki. Permula itu hewat gapa namu. Tak, dia tanya. Tanya buat usul selalu dah. Ada tanya buat pekoh dah. Ha, tengok tu. Nah, ya Rasulullah, bada'ul khalki gapa tu hewat mula buat sekali. Mula-mula tu hewat buat. Nabi jawab lagu mana? Kan Allah ada Allah Taala walam yakun syai'un ghairuh. Dah, tak ada ada sekarang pun dulu pada Allah Taala kena bepung dia tu. Sebab orang panggil isim nakirah apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tak ada ada menyamui oleh Allah Taala akan satu pun tak ada hak serupa dengan Tuhan. Bunyi pung-pung ya Allah tu. Tak ada karuh buk behim. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada Tuhan upama bandingi dengan apa-apa pun suatu tak ada. Ha tu pun kita ngaji mukhalafah. Pas mari sini nyatakan Allah, ada Allah Taala walam yakun syai'un ghairu. Tak ada sekarang habuk pun dulu pada Tuhan. Jadi Tuhan kalau reti sini tu ambil dua sifat dah. Jadi dulu pada Tuhan ni tak ada sekarang habuk. Gapa nama Tuhan sedia. Pak Allah Taala atau dulu pada tak ada karabut tentulah ia kena ada. Habis Nabi katakan Allah ada Allah Taala.
Habis mengaji kaedah kan Allah sini dia panggil kanatam. Kalau kanatam tu tak ada beramal. Bersengaja nak buat lagi. Ya ada pula kanan nakis seperti wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi ayat ni bukan ayat Tuhan dah. Ayat nak ayat Tuhan ni amat mengampun, amat kasih sayang. Lihat kita dosa banyak mana pun, kita salah dengan Tuhan banyak mana pun tak sawa selah. Tuhan ni wa kana Allah adalah Allah Taala ni ghafurur rahima, amat mengampun, amat kasih sayang. Lagi kita ada iman, tak apalah. Tobat dengan dia. Istighfarlah dengan dia. Dosa banyak mana pun, Tuhan ya saya yang amat mengampun. Ya nak royak kata dia ni, nah, Tuhan yang amat mengampun amat saya. Bukan nak royak cara ada tu dah. Sabik kana hak ni ya beramal. Tapi kana Allah ya tak ada beramal dah. Sabik ulama kata, kana Allah ai wujidallah. Ada Allah Taala. Tak ada beramal dah kerana ya tam sempurna. Kalau ngaji bab tajwid orang panggil idgham ke apa? Oh, benarlah sepenuh idgham ke apa? Oh, payah weh. Baik bang. Tajwid ada dua pula, ada tajwid orang panggil idgham ma'ghunnah masuk serta dengun. Pasal lagi boleh panggil idgham tam, idgham naqis waktu. Sebab apa? Tidak berhajat. Pak idgham tam apa? Dalam bab tajwid dah. Duan nak bagi, mulut bab lagi. Ha. Nak turun soco, kena boleh kecek tajwid kata. Soco nak turun, dia tanya hari dah ni. Alam ni suka kira dia tu. Pas tajwid tak ingat, pas. Nak jalan juga. Lebih lagi dia tu, anak beli. Ada lebih lagi. Nak masuk tam nakih ni. Tak ingat dia. Ha. Dia tu anak, apa? Oh, juta naik kat apa? Bila azan kat? Idgan malak, idgan bila gunung. ไม่รู้ไม่ฟังไม่เอาไม่ได้ไม่มีลุมฮ่าเดี๋ยวดูดิอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรตันดูวิญญาณงารอดฮ่าตัวแกพังยี่อิดรันบิลาบิลากุนห์มาสก์งั้นตักดึงงดับไปพังยี่อิดรันตัมสัมปันโน่ sebab ia tak berhajat pada dengung pas tiba-tiba kalau kita pergi baca b atau kita baca les maya อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอสูพุนอสมาเย่ล่ะah, sebab tak ada jadi idgham. Dah, hatu dia panggil idgham tan, mana sempurna. Mari sini kan Allah, kan hatu dia panggil tan tak beramal. Lalu tu kan Allah ai wujidallah, ada Allah Taala. Hantu tu nak ayat hadis pula dah. Kita mudah-mudah kecek cepat 20 tak ada hadis qira. Eh, hatu nak ayat tempat ulama ambil. Dah, hatu di antara nak pergi ke situ dah. Alim hai lah ni pakat tek belaka. Dah. Ha, kama dia tafa'lan annahu la ilaha illallah ni qira'ah sebut maka hendaklah kamu mengetahui mengkena yakin dan mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah. Lagu mana makna dia kuamai gapo yakni ia nak tafsir kuamai pada la ilaha illallah tiada ada Tuhan malaikat Allah yakni tafsir Allah jualah dan Allah Ta'ala jualah yang ada. Kita ni bukan lebih jual ni sampai orang ahli lah orang letak sahabat dia bila kita tak ada. Walau kita tak mati pun bila kita tak ada. Sebab apa? Ada kita orang panggil ada majazi. Ada Tuhan orang panggil ada. Ha, ada kita ada majazi, ada Tuhan. Ada hakiki sekali lagi. Ada Tuhan. Wajibit wajib. Ada kita orang panggil majazi makna haruh ya ada kita. Ada Tuhan orang panggil wajib. Bagaimana wajib? Tak terima pada akal nak kata tak ada. Tak terima siapa ke bila-bila. Ada pun ada wajibil ada dah jaizil wujud dah kita ni harus ada boleh jadi setelah lagi tak ada boleh jadi ada dok gitu semua pah batu hewi mati kita pak mati masuk le kubur ha dok le kubur boleh jadi hidup boleh jadi tak hidup patuh janji dah lepas padamu mati summa innakum ba'da zalika mayitun bo lepas padamu mati mu masuk le kubur mutu summa innakum yaumal qiyamati tub'asun mu kena hidup semula tu wajib hari dia berjanji dah lah tapi belum tilik pada dia janji duk dengan tangga haruh lah ni kita ada haruh ada apa nak mati tak saya mati pak sebab kita asal pada tak ada sabi orang ahlilah tasawuf pakai pukul kita tak ada ada yang sebenar suruh Allah Ta'ala. Ah,
Sebab orang panggil ada hakiki. Gapo ada hakiki? Ada sengoti. Tu hakiki. Lagu mana ada sengoti? Ada tak sabit siapa-siapa we ada dia. Temusi tu lalu dah. Ha, usul yang kena we napa? Kita renung-renung dah. Ha, tu orang panggil usul. Ha, tu ada hakiki. Kita ni bukan ada sejati dah. Ada sabit tu we ada. Sabit sini. Lalu tu Allah jual lah tu hai. Allah jualah yang ada. Allah jualah yang kuasa. Duduk dah tu belakang tu. Sabit bedin kalau kita ngatik. Oh, Tok Haji Ma'ajin pun tak ada ni dia. Tok Selawak lah. Ujjah berkali. La ilaha illallah. Kita ingat dalam hati kita. Allah jualah tu hai. Pala penuh langit bawah menyi. Allah tu banyak wayak. Tapi tak mari, tak mengaji. Mari kedah. Mari kau koyak ni. Ya, tadi gelap pula. Tengok tu bunyi cai ni lah. Dah hati nak royak ni mari mujur lah bang weh. Lekat. Lepas tu kita tahu la ilaha illallah. Ingat ke akhirat. 700 behen. Lepas kalau la ilaha illallah. Tak ada ingat. Kau nak ingat kau nak makan. Nak pergi kedah. Ia mengatik malaya tamu kali tek orang ambil merah berkali. Kau ni boleh 10. Lepas kalau mengatik juga. La ilaha illallah. Tak tahu mari mana lah palak ilah. Kau ni kosong. Habis itulah Tuhan kata kul hayastawi ya'lamu wala apa wala ya'lamu. Tak sama Muhammad mun katalah orang reti dengan orang tak reti. Tak sama, sama duk mengatik pun. Ha, sama tok mengatik tu lebih-lebih nak royak we. Nah, pasin tu bet lagu tulah. Lagu fa'lan annahu la ilaha illallah, tiada ada Tuhan malaikat Allah. Tu arti dia. Yakni tafsir kata Allah jua yang ada, tak ada dah yang lain. Kerana yang lain ada tu, dia panggil ada majazi sabit Tuhan we ada ya. Tuhan ada hakiki. Dah, ada wajibi wujud. Kerana ada Tuhan tak sabit siapa-siapa we ada dia. Ah, tu kemah molek situ dah. Ha, lagi pula. Lalu tu yang kata, itulah dikatakan sifat wujud. Artinya ada yang lawe tiada. Ha tu tu. Ha tu kata wujud-wujud tu. Pada mula kata, oh tak pedah ngaji sifat 20. Supaya tak pedah cara tu ada dah lah. Sebab wujud tu ada mula-mula lalu dah. Pandang hukum pun tak boleh kata lagu ni. Kau duduk ngaji mana? Mengaji sejik mana? Duduk ngaji 420. Mereka tak ngaji, tak ada pedah. Supaya kata pedah, kecek tu ada dah. Allah, mudah-mudah yang tu baik. Tapi kena tengok lek dalek tu. Habis nak puik aliyu pun dia kata lagu tu. Puik aliyu naik langit tu. Tak pala kita semula habis tu. Ha, tu baik situ lah tu. Dah la ilaha illallah. Pakal orang jinah. La tu dia panggil dah harah nafi jenis. Paharah nafi jenis ya beramal. Dah menasak ke isim murafaq ke khabar. Apa isim yo tu ilaha? Pa khabar dia tak ada. Khabar dia tak ada nak cukup uslub dia. Bila khabar dia tak ada lalu dia kena takdir. Ada takdir mungkinu, ada takdir wujuh maujudun. Dah tiada ada Tuhan malaikat yakni Allah terjualah yang ada tak kena pada maujudun tu tu tak wujud tu. Ha tu nak royak kata tempat ulama ambil dah. Ha tu dia panggil situ dah lah tu nak cari tak bertemu. Ha ambil takdir pada lah tu dia panggil ising dia tak ada. Ha akhbar dia tak ada ising tak apa ilaha tu. Nah, ha dia ya la ilaha illallah panggil 4 kelima. La ilaha illallah. Ya 4 kelima tu. La 1 kelima. Ilah 1 kelima. Nah, patu illa 1 kelima. Allah 1 kelima. Ya 4 payam situ. Ha, patu la tu dia panggil harah nabi jenis. Ilaha tu mana iseng dia? Khabar tak ada. Takdir. Nah, mungkinun atau maujudun. Patu illa tu istisna Allah mustasna minhu. Ha tu dia panggil dah. Pau cukup. Pasti tu tu la ilaha illallah tiada ada Tuhan malaikat Allah. Dah. Patu gapo? Dah. Mana tiada ada Tuhan malaikat Allah? Yakni Allah jualah tu yang ada. Tu baik pada hak kata takdir daripada dah apa nama ni khabar pada maujud sana. Situlah tempat ulama ambilnya. Ha tu di antaranya dah. Ha tu baik. Maka pengakuan dalam hati dengan tentu. Ha, tak bergadu dah tu, dia tak ada dulu dah kitab tu dah. Ha, silap dicak dah. Dia kena ada hidup belakang sungguh. Ha, dah. Maka pengakuan di dalam hati dengan sungguh ada. Habis situ, ada duduk situ. Ha, kalau tak ada kitab, tengok gitu je lah. Kalau ada kitab, coreng-coreng. Masa dia ada dia kan. Kalau tu jadi saksi akhirat esok tu. Kak-kak nak mati tu kak. Tangi duduk menulis agama tu. Kak tangi royak behin. Hei muka nak apa nama lakul maut.
muntasoh ambil lah nyawa aku ni. Dah tangi boleh kecek muka you nak ambil kau tangi, nak gimik kau mulut, mulut tak boleh duduk zikir tu kan. Nak nak ambil kau kelingo, kelingo duduk dengar orang mengajar. Sipir nak ambil kau tangi, tangi tak Allah, tasoh ambil lah malakul maut. Aku duduk ambil kitab, duduk ngaji kitab tu, tafsir tu, kitab tu, kitab ni. Duduk tanda kitab lebih, kitab kurang, kitab jatuh. Tangih tu, aku duduk sedekah, jariah tu sedekah sejik. Duduk gula, gotu, gula tangih, duduk kosek, nak jamu demo, wak moluk. Nak jamu demo tempat orang duduk mengajar, nak jamu demo tempat orang duduk wak makan. Tangih ni lah, duduk hirih bawah, duduk gapot, ya royak juga. Habis semua tangih dia buat benda baik di bakery, Allah, learning tak nampak ke siapa. Pak nak berjaya mata, tak mati, tangih tolong jawab dah. Tangih duduk jamuh tah palu anak yatim. Okay, tangih jamuh pulak pika anak bear tu, takut tak betul dengan mulut. Ada kanan belaku tu. Tangih duduk sipas selipas, nampak selerok di sejid jadi molek. Allah, kaki-kaki gi. Tak boleh nak ambil beli kaki wei sejalan pak jemaah. Kaki jalan tempat duduk orang duduk mengajar. Kaki royak. Sutai sekali malakul mak gi jumpa dengan Tuhan po. Oh. Pai pup raja Allah. Sebab cak ot, cak ot ciwit mai dai lew. Cak ot ciwit mai dai. Nah, cak ot ciwit tan pat pak ko bot ku zikir dengan Allah Taala. Lek ko ot ciwit tan hu ko bot ku fan ugamo tu tuan. Nah ke, ko cak ot cak panama ni cak mือ mือ ko oh ja au nah. Aku sedekah kat mือ ni ha. แล้วก็จะเอาไปทูลถามสุตตะไม่ได้ไอ้อกูไปโรงสนมัสยิดบ่อยๆงาคานี้แหละอ่าตุนอยากรีเฮาเองตีดาตาเถาตุเสียแดงเฮาเด้อแดเฮาละสะดุสุสีสุงหาย่ะตึงาพารุตาเถาล่ะตุนอกอยากวิงาเบกรีพุดแดตุกบลักกอล่ะตุกาละจอกแกบ่เบ่งสุตตะเลยว่าตันดะจะเอาไม่ได้แหละเพราะอังกอตอกิตอนี่นะตุแกปังเกตอตู้กัดมาลากุลเมาแล้วก็มาลากุลมาไฟฟอร์พระเจ้าอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์เนี่ยสองแง่ตู้ตู้คนนั้นแหละกูจะเอาชีวิตมันไม่ได้ปากก็บอดเนี่ยมือก็บอดเท้าก็บอดปากก็บอดปาตุไฮยาวะเนี่ยมีบอดอัตบุตรแบบตัวๆแต่ได้แล้วนี่บุษกอนี่ซีลากินนายุลากินนาวิริตีน้อยไอ้ปัสสุทัยสกัลิตุเฮตะกินิงละมาโซตุกอมุนอกิญามุนามิญาวอริยมุเฮนเดนตังเงมุตุลิห์นามุอัลลอฮ์มุตุญุกตังเงmasuk malaikat buat tiap tunjuk tangan pun tulis di kertas handai ni baru ia terima anggota tak royak lah tak kecek lah kena tulis nama tu hei nah tengok BMI tak nak beradu mulut ah mulut royak ah, kalau mulut boleh mengopak kecek buah tenang tak kena lah tu nah tak mati malaikat dia mecak dah pak 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 dia gerai dia gerai mulut tak ada baca zikir apa mari jemaah dia pun duduk tangguh ya. Orang duduk selawat Nabi Gapun. Dah. Hati baik tengok dalam ni pula. Hatulah kata dia. Dah. Maka pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Taala. Ha. Orang ada tu gibu ada lek belakang beli dia dah. Hati baik. Maka dia katanya apa nama ni? Maka pengakuan mana kita itikad dalam hati dengan tentu sungguh ada Allah Taala, itulah dinamu wajib pada akal. Gapo wajib pada akal? Nah, benar mesti sungguh. Tak timu nak kata tak ada tu wajib pada akal. Habis kena ngaji juga wajib pada akal, mustahil pada akal, haruf pada akal. Gapo orang panggil perintah, mana orang panggil tangguh. Tangguh untuk nak kenal Allah Taala ada. Nah, tangguh untuk kita nak kenal katanya benar mustahil. Dah kenal dah benar Allah Taala lemah, nak hukum dengan hak mana? Lemah tu hai kena hukum mustahil. Ada Tuhan, kuasa Tuhan hukum dengan wajib. Tuhan nak buat tak sewak makhluk tu hukum kena benar haruf. Habis kena ngaji wajib mustahil haruf. Ha ni pas pengakuan dalam hati Allah Taala ada, inilah dikata wajib pada akal. Gapo wajib pada akal? Benda tak terima nak kata dak. Yakni terima alik sungguh, alik ada semata-mata. Ha dah, itu habis situ. Dan pengakuan tidak tidak tiada Allah Ta'ala tu, itu dinamakan mustahil. Tak ada Allah Ta'ala tu nama mustahil. Gapa benda mustahil? Nah, benda tak ada lagi dok. Cek mudah-mudah tu benda mustahil. Benda tak terima di akal kita kata benda tu nak ada. Yang ni benda tak ada lagi dok. Lemuh yang ada pada Tuhan, tak ada. Baru di Tuhan tu dia panggil dok sekali-kali. Duduk di sifat salbiah dia kena kata dok. Bila duduk pada sifat ma'ani tak dok enggak ada. Kalau dok ialah we sungguh. Allah Taala ada tak ada? Ada sungguh.
Sebab diri ada tu bukan benda ada. Tengok kita ni. Kita ni ada tak hati lagi? Apa ada duk mana? Ada duk mana beli? Tak ada, tunjuk mata tubuh, tunjuk kepala tubuh, tak ada duk mana. Ada ni orang panggil embrun itibari, diri kira-kira ya, sampai ada tu sungguh, tak boleh kata ada. Ada pun diri kuasa, rai kita ni. Rai kita tak boleh kata, tak boleh kata sungguh, kena kata ada dulu. Rai kita ni ada, ada sungguh, sampai kita boleh jalan, boleh kemari. Kata ada orang, selamat lah lah. Sampai benda rai, benda kanak, benda ilmu, benda ada, sampai kena tak ada lah, orang tak ada. Alik sifat keder, alik sifat kidam. Tuhan bersifat dengan kidam. Gapo kidam? Ada Tuhan tak ada mula. Sungguh. Pas baru Tuhan, dak. Ya dak ialah sungguh. Ada lawan tak ada. Pas sifat salbi, sifat bahasa bahasa reti, ya bukan sifat bahasa ada. Tengok wahdaniyah Tuhan satu. Demo ya pak orang kerewe sore. Pada sore duk mana? Ah, tu dia panggil salbiyah. Diso duk mana? Tak ada benda. Pak tak ada benda reti. Kata sungguh dia sore. Ha, tapi ada tak? Tak ada. Bagi kita misal ketah ni. Nipih yang ada di ketah ni. Sungguh tak sungguh? Sungguh. Pada nipih di mana? Tak ada. Ha, tunjukkan atas ketah. Pak ketah ni orang panggil wujudi benda yang masuk ada. Pak tebah ketah ni ada tak? Ha, ada tebah ketah ni. Ah, ha, deh. Ha, tu dia panggil. Hak sungguh lawe dak. Deh ada lawe tak ada. Nah, lalu tu dah maka ia kata dan pengakuan tentu tidak tiada Allah Taala tu itu dinamakan mustahil. Tak ada Allah Taala tu mustahil. Ha, akan tak terima dah. Baik, beginilah kata maksud perkataan ulama wujud artinya ada lagu ni lah kita mana-mana pun mustahil lawenyo lawe ada tu gapo tiada hingga akhir. Ah, ha, ada tu wajib, tak ada tu mustahil. Wajib, wajib mana tak terima nak kata tak ada. Dah, ada pun mustahil, mustahil nak kata Tuhan tu tak ada. Ha, mustahil tak ada Tuhan tu mustahil akan tak terima. Dah, ada Allah Taala tu wajib, ada sungguh. Sungguh tak mana? Sungguh siapa tak terima nak kata tak ada. Baik, kena nampak dua sifat tapi tak cukup lagi behen sekat tu. Sekakah soal lagi, gapo be? Kakah soal lagi tu. Nampak pergi ada Tuhan tu wajib ada. Ada lagu mah sungguh tak terima apa tak ada. Tak ada Tuhan ni mustahil. Ha, akal kita tak terima tak ada Tuhan ni. Ha, kena dah tak ada apa dah. Pasal lagi kakah dia baru lepas. Kena dalil. Pas dalil ada apa bakery? Ada apa bang? Nama kata tahu dah lah dah. Ada apa dalil? Behing, ada dua dalil nakal pada Quran. Hak sak ning fa'lan annahu la ilaha illallah. Hak tu nakal pada Quran. Pah nakal apa? Pah biasa fikir dengan akal. Orang panggil dalil nakli. Sebab kita ada akal. Dan kita tak ada akal bodoh, gila. Hal tu tak apa, sarap tak tekan dah lah. Hal ada akal ni, kalau ceridik boleh mikir pandang belakang. Tapi mikir ada Tuhan ni tak reti. Mata-mata turut demo kata ada. Ni tak lepas muka lik. Nak pergi kita nampak eh. Pah pergi dalam rok nampak tapak lembu. Tak terima kata tapak ada, ibu tak ada. Tetuh nak ada ibu. Tak ada, lembu dah. Alam berjeguk besar gini mo tak timo nak atas diri ada. Kena ada yang jadi siapa dia? Allah. Tak apa lepas dah. Nak hanya tu ya. Tapi nak winapok sungguh. Ha, tu dalil hok fikir dengan akal. Deh, hok dalil nakli hok sana fa lan annahu la ilaha illallah. Kalau hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Ha tu hadis. Ha apa? Hok kata tak ada hadis Quran, ha tu belah demo lah. Ha, kita jangan duk turuk dah. Hok orang tua waktu kena lakon-lakon dah. Lepas tu kena semula lah pula ni. Dan dalilnya, dalil kata Allah Ta'ala ni dah. Dan dalil atau tanda-tanda kata Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya dah, tak timo kata ia tak tak ada tu, tak tiada tu, ialah kita fikir. Ha, tu baru panggil dalil akal ni. Lagu mana cara fikir tu kita ikuti semula pula dah. Aku tak ada sebuah lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kitab ayat kedua Hidayatus Subyan. Duk cara selesai dah bila seorang mati wajib kita buat pak karo. Deh, mana pak karo? Mani, deh, kafe, tani apa apa nama ni? Ha, semaya, lepas tu tani. Ah, ha, jadi pak karo lah wajib tak kita orang hidup buat pak karo tu. Dah, ha, kalau tak buat dosa lah.
sebagai fardu kifayah lah. Golek khotik, imam bila khotik lah duk buat benda ni. Dah, kalau tak ada timel khotik pun ya ada pula cara orang buat tu pula. Habis itu pak kita mai tengok pula malam ni. Tanbihun. Ining suatu penjaga lah pula. Bila selesai dah pak karo, sakut teh dengan seorang Islam mati buat pak karo tadi dah. Lepas tu hamu-hamu sini, tanbihun. Ha, situ tak ada. Dan sunat ziarah kubur orang Islam. Ha, sunat kita ziarah. Kalau tak pergi ziarah pun tak ada apa lah. Nah, ha, kalau masa kita pergi ziarah tu, boleh pahala. Ha, boleh pahala dah. Sebab Nabi kata kena dah. Dah. Nabi katanya, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Nabi katanya, adalah aku tegah akan kamu daripada ziarah kubur. Ha, ni hadis ni Nabi tegah ni. Dah, Nabi tegah akan kamu ziarah kubur. Kalau gitu tak boleh ziarah. Ha? Nabi tegah ni tu orang panggil kerana Islam panah-panah dia. Masa jahiliyah tu gak dia puja kubur, gak tak ada ada dah lah. Dah ke? Ah, siapa dia sembah kubur, dia kucuk duk teriak atas kubur duk bilik. Pas bila masuk Islam baru-baru kah? Nabi break dululah takut kejadian sembah tak kubur. Takut duk teriak tak kubur. Ah, takut duk pelak-pelak tak kubur muka dia orang baru masuk Islam panah-panah. Pakak dia takut baiat hok nun dulu. Habis Nabi tu lari dulu tu. Kita negeri pakai larang kita lah. Tak boleh ziarah kubur weh. Ni hadis Nabi larang ni. Haa. Kung tu. Dah. Apa nama ni? Haa. Kung tu. Kata dianya. Dah. Nahaitu kun ang ziaratil kubur. Dah. Aku telah. Aku tegah akan kamu daripada ziarah kubur. Ingat gitulah. Hadis ni Nabi tegah sungguh. Orang Islam baru-baru. Dia memang takut duduk menyembah. Takut duduk sesak tak kubur. Bojako kata demo ni pahal Islam oleh dah. Nabi buka yang kedua. Nabi kata lagu mana? Zurul fazurul kuburo. Ha dah. Bol lepas tu Nabi kata fazuru. Dah. Ha fazuru ha maka hendaklah muziarah akan dia akan kubur. Nabi buka dah lah. Ha ni tu bab sunat ni. Sebab apa Nabi suruh kita ziarah kubur? Fa innaha kana sungguh bahwasanya ziarah kubur ni nah, apa nama ni? Nah, fa innaha kana sungguh ziarah kubur ni tu zahidu pid dunya. Hati mari tupu ngan dunia. Lah ni kita dak boleh tak ingat ko akhirat behin, tak ingat ko syurga neraka ni. Tak ingat ko Allah Taala lalik gala ni dengan sebab dunia. Ha tu dak timo tak ada, tak ada, tak ada semua tu. Ada jemaah tak ada, Quran tak ada, nak ngaji seminggu sekali tak ada, nak baca Quran tak ada, nak selawat Nabi. Sebab apa dia galik dengan dunia tu? Lepas dia galik dengan dunia tu, mu ingatlah Nabi kata, kalau mu nak we jadi tupu dengan dunia, mu ziarah kubur lah. Habis kata ziarah kubur ni bukan kata semata-mata, boleh pahala saja doktor. Siapa jadi hubak? Hubak ke apa? Hubak beci kepada dunia yang galik ke akhirat. Kalau kita nak ngaji Zahid dah. Habis Nabi kata, apa nama sini? Dah. Nabi kata, fa'innaha, tu zahidu fid dunya, mari perasalah hatimu beci kepada dunia hak meralik ke akhirat dengan sebab muziarah kubur. Ya tamu lama dua pula Nabi kata lagi dah wa tuzakkirul akhirah, dengan sebab Nabi suruh kita ziarah kubur ni kerana mengingati akhirat. Oh ingat selalu bagi pak kubur muka ingat atau kubur ni orang panggil permula hak untuk nogi akhirat dia lah. Pas kita pergi masuk tu tengok saudara kita mati, mak kita mati, ayah kita mati, mari teringat tak lama aku pula. Ingat ku akhirat lah. Pasal lagi ingat kau mati sendiri. Tiga orang ziarah kubur lebih dia. Ha dah tu nak royaknya. Pas sini kita mai tengok. Dah dia kata dan sunat, dah apa nama ni dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi lelaki-lelaki. Kita orang yatim tak ada kira dah. Tapi waktu yang muakkad sangat ditutup. Nah, ha orang panggil waktu bankap, hari kita pergi tutup pai ziarah kubur. Ha tu waktu naik waktu berpahasa kami. Esok lepas asar pak kami dia bila mak dah tu. Pak kubur dia ada lakon tu. Cekong. Duk tunggu le kubur masing-masing. Siapa bila waktu behin? Pagi satu belum haid matahari. Jadi roh-roh orang yang mati kata riwayat duk ada kubur.
Hari lain tu tak ada, dia kelik duduk tak langit. Tempat sipir dia tu kata tengok. Jadi betul komis lepas asar. Dah, dan lagi pulaknya malam jemaah, pagi jemaah terus hari. Lepas tu sebelum pagi satu belum matahari naik. Sudah mai subuh di sini dekat perut masuk. Tak ada gig dah kopi ya. Anyway, tak ada pagi ni tak ada kerja jemaah. Alah dak kalau itu sikit. Apa dak? Oh, tak ada jauh belahlah, tak ada siapa dia pun mek kita, kau goreh kita ke, sai kita, pas tak ingat tauhid dia wujud tu tauhid dia. Tanggut putih, banyak ingat tak kerja tauhid. Dekat aus apa? Apa nama ni? Dia katanya dah au akhihi au sodiki. Jadi ingatlah kepada kita orang yang mati itu, dah saudaramu atau saimu. Pa buka sikit pala fa iza lahiqathu. Apabila kita hubung orang hidup dengan orang mati dah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih maha pada dunia dan bagai dalam dunia. Tu ziarah kubur bukan tamadah pala tu hebui. Penutup dia dengar anak ayat pergilah. Dah, tapi orang jatuh tu masuk dalam sunat. Masuk dalam sunat dah. Pas waktu yang muakkad ingat molehlah. Lepas sah hari Khamis dah jemaah malam supalah malam tak gi dah takau. Takau dekat sejid pun takau. Orang dengar set saya dua marah lu nampak teroh di sana tu. Apa dia cai belale? Dia ya memang cai belale duk tukang hatu. Dah takau. Dia ya tak apalah pagi tak ada yang ketek. Hapal paham tak boleh mak, alpah mak aku nak nganggur burung. Tak ada celah. Mak tu kat kubur tu kau panggil lemah air dah. Ha, tu kun ju naik kubur kan pet semen kun lemah air sosial apa baru? Lemah. Ha, cum nam, biar pet semen cum nam. Nah, ha tu kun naik kubur. Nah, tu nak ayak tu oh dah. Ha, tu baik. Tengok lagi pula ada cara lagi. Dan makruh we bagi orang betino, ha makruh bagi perempuan. Ha, kata makruh tu kalau duk mencapur tino jatai berjanguk sepanak pergi makan puluk. Tak ada jalan. Nah, makruh tak ada gapo lah. Bukan hari edak. Tapi kita nak ziarah kubur tu kena minta lah pada tok lelaki kita. Abang mana pergi kubur setarah pagi ni masa ingat komik. Loh, muka duk matang jari. Hari tu dia 45 pound di belakang, mek kita tanah tu, abang tu. Boleh 7 sampai ibu lebih. Ada makan puluk gapo dak. Dia cadang nak buat kat puluk. Habis dia tinggal jual ya. Apa tak ada baca pahala pulak, kita tak jalan dah lah. Jual habis dah, boleh sampai ibu lebih lah, jual sampai pahala belakang. Tak ada baca kali bu, ingat pulak. Lepas nak pergi bapak ni, bapak tak boleh lah. Nanok dulu, tak boleh. Nanok dia, mengguh ni sunat, hak turut dia wajib. Kan dia bapak ya bapak. Tu yang malah dah, tak wibi ni pula dah, ziarah kubur. Ada gapo yang tina boleh pergi weh makruh ya deh. Tu makruh tu boleh kita pergi tu tak ada wicapo gau tina jatel lah. Kita pergi kat nyedot jangok sangat lah, pergi kubur. Dan sunat memberi salat atas mereka itu, atas mereka orang duduk kubur itulah sunat beri salat. Pasal salat maka ada buat waktu zaman assalamualaikum ahli kubur. Allah bunyi jauh lah, ada belajar. Tak apa dah kau dah tupung. Hak akhirat bunyi mudah-mudah tak apa dah. Kalau hak dunia tak cukup sampai tu mata klik keluar belah pukul lagi apa nama ni dan cai nak ikat. Duk jahit tak ada sampai lepas paksa juga kalau dia masuk lagi ku jual go bagi rocek jual go apa mau ni dah hati mandi pun buku tak ada. Jadi lek ni nak tambah somo alek nu assalamualaikum ya ahli kubur tak tu ada apa dah lah. Alo bo juga arak habis keri tak ingat dah. Ha apa dah beh bodak dah hanya tak ingatlah assalamualaikum yo banyak riwayat. We ingat so tak apa dah. Pengai po ocan mai doa bila hai salam kat kunti Asia ni kubur. Ha, ngangu-ngangu ke dia pun seringat we ya. Kenapa we? Biar tak dah suka kini. Serung situ tu. Bak su tak ingat pasal ni saja dah. Pas dia tu sebab sedah lah. Sapu tak ada we lagi tu. Sapu kau buat beli tanah kubur. Pada-pada orang nak ada kuburnya kena ingatlah bak su. Ha, tokek mana kubur ingatlah salat. Dah tak ingat pun ada apa. Dah tapi ingat tu malam benar bosu dah. Baik tengok pula. Dia kata lagu mana? Sunat kita wi lagu mana? Assalamu alai. Dah assalamu ala ada ahli diyar minal muslimin wa inna insyaallah taala bikum lahiquna. Dah. Apa tu? Apa nama ni? As'alullahu lana wa lakumul afiyata. Ada kata panas alu. Deh, kan abu panah pun tak apa, asalu pun tak ada apa dah lah. Aku minta akan dikau.
Kalau fasalu maka kami minta tak ada apalah. Ha ni orang panggil lapar ni. Ada lain ni paha kita biasa dah bawa, kita kita tukar lagu mana? Assalamu alayka dah ya ahli al-kubur. Tak ada apa. Assalamu alaikum ya darakal mukminin. Pun tak apa. Ni kapo orang mukminnya sebenarnya. Rumah besar tanah tinggi pun kena kelik sini, tak ada kelik mana, kelik lebih tanah tu lah. Apa kita gewi? Nah, assalamu ala nah, ala apa nama ni? Ahli ala ahli diat. Nah, minal muslimin. Mana sejahtera di atas orang ahli diat, mana ahli orang kampung lah. Ahli kampung. Kampung mana? Kampung minal muslimin, kampung semua orang Islam. Ha tu kubur tu. Wa inna insyaallah bikum. Nah, amlahikuna. Wa inna maka sesungguhnya. Nah, jika kana ki Allah Taala bikum lahikuna. Aku dengan mung tu ada hubungi. Ni hadis Nabi, sabik kita tak boleh kata orang mati dengan orang hidup supa pandokong mapuh bo baja tak pucuk. Tak leh, tak leh tu. Tengok tu. Bikum lahikuna. Aku dengan mung tu ada hubungi. Walaupun mu gaib pada pandangan mata tak nampak dah. Tak nampak dah, gali tak temu dah. Kalau lama temu kain putih tulai gitu dah. Tak ada tengok tuai sungguh, tapi aku ngam dah hubung. Ha tak leh kiyah kata pandokong mapuh berbaja tak pucuk itu kan. No. Sebab bila masuk alam barzah bemek orang pe alam yang ghaib pada pandangan mata, pada rasa mulut dengar telinga tak ada dah. Ada pandokong pau cuma gapo alam dunia ni orang pe alam syahid, alam yang nampak mata kepala. Pak kita nak kiyah dua ni tak boleh. Ah tak nak boleh tengok tu kau dia bangun pada kubur dia kan. Mim maruqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dekat-dekat nak bakit kubur ni tu hewi tidur pak kubur. Nak Tuhan nak buat rekanlah. Rekan gapo? Nak bakit cip sangkala dah. Ha kita ada baca wa nufiqa fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza. Terus ketahlah nafas tu lah. Ha katanya qalu ya wail qalu ya wailana siapa dia ni? Ha duk gerak aku duk tidur ni. Ha ni muka Tuhan nak bakit semula daripada masa. Qalu ya wailana man ba'asana siapa dia duk bakit aku duk tidur ni. Lepas tu dua kata Ibrahim. Fak kafir ya jawab dah kita orang Islam fak kafir kata dah duk gerak dia tidur. Kita orang Islam jawab lah kena. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hak ni ni haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini mana daripada kubur nak bakit gi pada masa ni yang telah janjikan Tuhan yang nama Rahman. Atu haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun dan telah benarkan rasul duk royak kata kena bakit di kubur pula. Bakit pada kubur gi pada masa. Ha tu kita duk mengaku lah ni. Pak we kafir Nabi royak kata hidup kelik dia tak percaya. Kita Nabi royak walau tak dengar mulut yo sini kita percaya. Atu ha, gapi haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ha ni barang yang dijanji oleh Tuhan kita nama Rahman. Kata mu kena bakit kena hidup mula daripada masa lepas dah mati. Wa sadaqal mursalun dan kita telah benarkan rasul duk royak atas dunia dah belum ada kita mati. Ha tu duk jawablah. La yasin tu. Tapi saya kita baca banyak kan duk tak kena mano dah. Mimma ruqadina haza mimma ruqadina haza. Seketoh tu. Kalau kita mimma ruqadina haza tu napas lain tak angis seketoh. Ada gak nganggo lagu tu pun. Nak ada so lagi tak guakah juga itu seketah juga tapi tak ada mai alih mimma ruqadina haza nuna do mana nu sabik orang panggil na tu mak gapo kri ada tu dalih semak dah soco tak ingat tak jui gapo we na tu sita oh mas sita kada lah dia mun tak ngaji tak jui mudah benar yang ni behe ni behe gapo behe. Mak tu bin alih. Begapa mak tu bin alihnya? Wajib dia. Wajib pun lah dah. Tu ji kita. Ruk. Loh, pokok. Semakan main penrai pokok. Semua.
Tak ada canak mungku dak sembe. Nah, mak tabi'in tabi'ah kita baca kena beradu dengan alaih. Tu mim marqadina. Ha tu bau wadu tak alaih. Kalau mim marqadina tu wadu tak nung pa alaih lagi tahu mano. Ah, kalau ni behe ni duk boleh tak alaih pahala, tak alaih pahala baca buku tu. Kita tinggal. Baca nama mak tabi'in tabi'ah kita baca beradu dengan alaih. Mim marqadina. Ha tu bau haza. Kalau mim marqadina tu wadu tak nung. Apa dak beli? Ah tu matabi alai. Kalau wau matabi wau, kalau yo matabi yo, rabbi firli. Ha tu wadu tayo. Kalau rabbi firli wadu talam, yo nak tahu mano? Hai, sabik kalau dah tak mengaji tak amati ko, dah. Payah juga nak boleh pala. Tu nak wi pala pun wi kena dulu. Dah tak kena nak wi lagu mano? Ah, pas nak kena tak kena tu dia ngaji dah lah. Dah, habis tengah ngaji ni utung sikit banyak, ya Allah, aku tak belok, aku tak betul, aku maaf lah, ya Allah, aku dah belajar dah, ya Allah, sejak lebih, ya Allah, mari dipan, mari ditondo hujan lagi dekat, dah, pas nak makan nasi bodok lagi, ya Allah, mari sutih kereta, behinya bawa tu mocik ke apa, mosu duduk tegur tu, lalu kau depan, apa nama, kau depan mendecok situ, pas cekik mari dekat, nak tepi tu pagar lah, kereta je besar, pas pagar tak buka wisau. Ambo perkat-kat dah semua beringatlah situ. Alah pagar sepek pas itu jono tu baik. Pas tak ada bemen debat tak apa kali nak uai tak ada. Dek air kat sana ada tu dah. Pas kena serah tu tu hanya jadi saksi ya bemen. Ada apa kelapa jual dua kali boleh uaklah. Boleh menari buka. Ha tu nak royak we deh. Tu saksi belaka tu uai tu nak royak deh. Pitu sepek sudah pas tangga pas bapi pitu dia tu mari duk jono pula dah. Ha kereta nak masuk susah. Ha tu belako saksi belako dah. Ha terbaik. Pada momen eh kena bakal kereta, tak kena bakal motor. Lah kau temok siapa? Tapi main. Tambah situlah. Main. Ha tu dah. Ha terbaik. Bukan tak mari belako. Ha baik. Dan lagi pula dia kata lagu tu lawi deh. Maknanya kita ada hubungi. Ha wa inna insyaallahu bikum lahikuna. Sesungguhnya nah maknanya jika kana ke Allah Taala ni bikum lahikuna aku denganmu ada hubungi. Habis jangan dek rayak kok mano baca apa siapa pala. Kita pergi kubur jemaah ya napak kita. Sebab ia ada hubungan kita. Sambil riwayat kata mak kita wisalat assalamualaikum ya ahlal kubur ya jawab alaikumussalam behin abakri beme. Ha selalu dah ya jawab tu dia pernah ada hubungi tapi kita tak dengar. Sebab honun alam ghaib, honun alam syahadah. Ha ya tak nak pergi kiyah dua tu tak boleh dia panggil. Lagi pula gapo weh? Dah asallahu lana walkumul afiyata. Aku minta lah akan Allah Taala bagi aku sendiri dan mung minta gapo? Al afiyata, minta wislamak. Ha minta wisejahtera. Bala-bala seksual kubur wislamak. Ha tu. Dia panggil doa pula situ behenyo. As'alan as'al apa nak as'aluka dah apa nama ni di antaranya as'alullahu lana walakumul afiyata. Aku pohon aku minta akan apa dah akan Allah Taala dah apa nama ni diri aku dan mung minta al afiyata minta wislamak. Tu di antara le kunu pun ada pencari tak temu duk tanah be. Duk ana le kunu. Tagi baca tu duk situ tak ada. Duk ana bakery al afiyata ni. Nak pagi bemeh dewa. Duk mana be tu beli? Beli mana ke tekah lah. Kan ini apa ada ayat lain ini. Ada apa ayat lain. Kru berhan. Kalau bercapa satai boleh kira. Dia kata sera. Ha, sera metik, sera metu. Kau tahu yang berhenti. Sera rimah. Sera baju. Dia banyak sera. Tu, ha. Pas sera tu nanok ni. Sera tunjang. Sera juga tu pun. Dah. Ha, tu apa nama di atas sini? Dah. Duduk dia, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait. Tu ana dah. Ah, fa ina kata ke dibu kem muji tu lah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjuklah mu akan dakuni fi man hadaita. Serta mereka yang akan tolong tunjuk mari berjaya dah. Wa afini fi man afai. Dan afiatlah aku tu eh. Serta mereka yang engkau telah afiat jaya dah. Tu afiat je lah tu. Minta uis selamat, minta hilal bala betaka, azab gapo. Ha tu afiat tu. Duk lama ruah dah. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afai. Ha afiat oleh muhe tu eh.
serta mereka yang engkau telah afiat mari berjaya dah. Tolok-tolok balah hilal duka cita gapo, maka aku minta aku Tuhan we supa dengan tu. Paham mari sini, panasallahu lana walakumul afiyata. Ha, tapi lagi kita ni asna apa? Nah, asalullah hulana walakumul afiyata. Ya tinggal 4 seekor tak ada apalah. Boleh gak lagu ni pun. Dah habis. Dan lagi pula kata dia lagi-lagi kita perhabis ni dah. Dan sunat bagi yang hidup membaca doa weh. Baca doa jawi tak apa, ya Allah minta we selamatlah ahli kubur semua ni, ya Allah minta dapat rahmatmu, ya Allah kalau dia kena katak gadai gelak, ya Allah pemalai minta we cerah, ya Allah tahu ya apa dah, tapi dia tak ngaji jawi tak nak minta arak tu nak kecek dah ke putih meau medai dah jawi tak pandai nak minta pun minta apa tahu tak reti. Oh teruknya behena ya pak kita ni tinggal gak puluh rai lalu motong siamalai dengan kita loh. Hatta kita ngaji pujuk berjatuh jadi payaban jadi keru. Kok keru kau tak pergi? Gaduh-gaduh lepas pagi tu pun. Anak kita tinggal pak demo. Gaduh nak pergi tu. Dia minta kau pa'on. Tuhan murid tak apa. Pa'on. Cai mai pa'a? Pa'a apa? Pa'a keru mai bila keru mah say-say. Keru mai? Haa. Biar tetap tu keru tak ada. Dia tak pergi cao-cao lah. Nak duha-duha pun tak ada dah. Lama duha metang lew. Keluar po'o kerup. Tapi tu hai kerup. Mai pen lai. Mai pen lai. Haa. Tak ingat ngaji seminggu tu hai murid. Tapi mai pen lai. Haa. Tengok tu. Haa. Tu bahagian jalan. Bosia jaga-jaga situ. Haa. Takut po'o meru. Tu baik dah. Banyaklah kita doa. Apa kalau kita biar panak tak apa beli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli ahli. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Allahumma gfir ya ahli al-kubur. Apa dah? Dah. Wa gfir Allahumma gfir ya ahli al-kubur. Tak ada apa dah. Ya Allah ampun dosa semua ahli kubur. Tak apa dah. Mi arab banyak tu. Dah. Itu di antaranya. Dan bersedekah dan bagai-bagai kebajikanlah pada hadiah pahala kepada kepada segala mayat kerabat kita. Ha? Kita hadiahlah. Masuk pak duk kubur baca ku Allah. Pas cara nak masuk kubur tu salah jangan tinggal. Pada orang baru ni pun kita jangan tinggal. Mula-mula sekali ke apa-apa yang lalu ke kubur tu. Hak boleh 3 juta dah. Bakri tak ingat lagi. Loh, akibat tak ada nak sungguh lawi. Itu beli tak ingat dah. Hak 3 juta dah. Tinggal 2 kata dah. Tinggal 2 kata beli. Hidup 2 kata tu lagi hidup. Abang tak ingat dah. Kalau ngili tak ada tanya. Kau boleh main tengok peyuh hitam. Baju pun warung dah. Tak ada tanya tenggili serah-serah dah. Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyu la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 juta behin. Allah, terlalu sebut kata dia kahwin batang mah ku boleh 3 juta tahun ni kecek tak ada bergaduh. Allah, 3 juta ni tak ada apa. 1 juta pahala, 1 juta akad darjat, 1 juta apa dosa. Fatina tak ada apa, luar-luar lagi duduk kubur baca serah. Tapi tak tengah tak ingat tu, Pak Ocan mai. Macam, semua kat gue tu selawat macam. Jiru buat dia, tak juga. Sudah pak kita ni kita wisale beh. Assalamualaikum supaya kita ni tak apa. Assalamualaikum ya darakal mukminin wa inna insyaallah bikum laikuna. Panas Allahu lana wa lakumul afiyata. Prup termasuk ni. Masuk jalan boleh pak lima jaka. Ha, ha asing anak cucu Nabi royak Abi Saibah kata, aku ambil daripada Hasin. Anak cucu Nabi dia kata kan, siapa baca doa ni masuk tempat perkuburan Allah Ta'ala menjadikan orang mati di kubur jok Nabi Adel sampai ke laning minta apa dosa kita semua. Macam apa tu tak? Masa widah doa-doa pun. Allahumma rabbaha zihil ajsadi dah al-baliyati wal-izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wahya bika mu'minatun alqin alaina ruha minka wasalaman minni. Ni behe-behe nak pergi umrah ni molek baca lah kena ingat ah. Ya kakak kita pergi Mekah, kita pergi Madinah ni, doa hak kita ingat rumah tu banyak dah. Ha kalau hak rumah tak ingat god dan nuka tak ingat lagi orang ramah pakai cuk ngah gitu lah. Pak pergi ziarah kubur, prah kita baca. Pak masuk berah kita baca. Masuk kat kubur Uhud.
Masuk pak kubur Nabi, pernah kita baca. Nah, sebab orang panggil jok daripada Nabi ada siapa kelani. Orang yang mati tu minta apun kau sobeheng, apun kau kering, apun kau beme, apun kau beli, apun kau kadak, apun kau masitoh. Ha tu nak royak weh. Tak ingat, ha, tak ingat belah lah royak terkalanya ingat. Apa tu kita pergi cetak pak tu baca. Ku Allah kau. Dek, ha, baca ngatik kau sebab apa? Mayat yang duduk di kubur ni Nabi kata pak orang lemah air dah. Tengok orang lemah air tu lagu mana, bengkak dia kita nampak rupa orang lemah air. Hak tak ada amal leh tu lah. Tolong tergelar timur, tergelar timur, minta tolong halal galah, halal lapung, halal beledi, ikut capang belakang dah. Sebab lemah. Habis Nabi kata, al-mayitu fil qabri kawarikin. Mayat yang duduk di kubur ni bandingnya supaya orang lemah air dah. Loh, tuan sebelah kalau orang tak ada amal leh. Pak kita bimbang takut ayah kita, mak kita, warik kita, sahih kita. Duk lemahkan ada so kita tak pergi tolong. Al-murawasi yantaziru. Duk nanti-nanti menunggu-nunggu. Dan akan doa, apa doa? Dakwatan akan doa kita orang hidup. Ha ni? Ya Allah, minta pula dosa, ya Allah. Ya Allah, luahlah kubur, ya Allah. Ya Allah, selamat ya oleh kubur, ya Allah. We ada cahaya, ya Allah. We dapat bangwe serga, ya Allah. Kali kira ada katak gondek, kumkan akir, ya Allah. Minta we beradu, ya Allah. Tu sahiku, ya Allah. Tu mekku, tu ya Allah. Tu ayahku, ya Allah. Hatu jawi, jawi betul-betul. Nah, al-murawasi da'watan yantaziru. Yantaziru da'watan. Lepas tu, ya katanya, nah, siapa-siapa dia hubung. Ah tu fa iza lahiqathu damaka siapa dia gi hubun akan dia gi kubur doa dah wisale sedekah lagi baca-baca habila kita gi ada hubung dah sama adalah di antara sahai kita ke dah atau ayah kita ke ada gapo khairum minad dunya wa ma fiha lebih maha pada dunia dan barang dalam dunia bukan tak lif Allah biasa besar pahala lebih maha pada dunia dan barang dalam dunia. Ha, tu nampak. Baik tak ingat lu orang tak orang pun tergilah sai. Dah. Ha, akhihi atau ausadiki. Sai apa nama ni saudaramu atau saimu dia. Sebab dia perlu sangat kepada doa dan sedekah. Ha, wa inna hadaya. Maka sesungguhnya hadiah al ahya lil amwat. Kita orang hidup nak hadiah kepada orang mati. Gapo nama? Sebutlah hadis ni. Ya katanya addu'a wal istighfar. Doa dengan istighfar. Ha ni orang panggil hadis ni dua. Hadis lain ya ya pak. Hadis lain. Yang dia kata tak apa pahala yang ni. Hadis lain dapat. Ya terkena ummati ummatun marhumatun. Umatku umat dikasihi. Umatku umat disayangi. Umatku umat yang dirahmati oleh Allah. Tiga ni pada dah jihad dia biasa. Tadkhulul kubura bila masuklah kubur bizudukal bizunukal jibal. Dosa sama sangat bukit. Jegup jegup jegup. Dosa tu Allah. Tapi ya tawayak ruju minal kuburi bila tubik pada luar kubur waqad ghufira laha. Dosa tak ada. Dosa tak ada tu sebab apa? Dia kata sebab pakar bistighfari al ahya lil amwat. Dengan sebab orang hidup duk minta ampun kepada orang mati. Pada apa ni? Allahumma fil ahlil kuburi hazi jami'a. Tak apa dah. Allahumma fil ahlil kuburi hazami jami'a warhamhum rahmatan amah. Ya Allah, apunlah dosa segala ahli kubur. Apun saat ni tu jami'a semua. So abih, yang nak minta kuat kita saja masuk abih. Haa, Allahumma fil ahlil kuburi hazami jami'a warhamhum rahmatan amah. Dan wirahmat olehmu sebagai rahmat kepada kubur. Kesia belah, ya Allah Ta'ala, bagi mereka. Pak kita baca surga tu Allahumma ja'al kuburuhum riyadil riyadan meriyadil jannah. Ya Allah, jadi olehmu ahli kubur sono jadi satu kebun daripada kebun surga. Berdua tu ada. Kalau tak si, kalau bahasa tu si Arab kita minta ya Allah, we jadi satu kebun daripada apa-apa kebun surga kepada si mayat dalam kubur tak kira pia-pia. Dan ampunlah segala dosa orang dalam kubur. Semua sebagai ampun rahmat membagi pada mereka. Tu jawi. Allah harap saat ni. Tak ingat jawi Arab buat orang putih dah apa? Cina pun. Tu nak ayak jalan tu. Tengok mayat nak ajak sangat. Tak ada dosa. Ya tamu sebab istighfar. Pada orang kita dah bisa mudah. Dia buka kokok ya lah dah tu. Rabbi ja'alni tak apa masuk dah tu. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufil lana wali walidayah walil mu'minina yaumayakumul hisab. Tak kira mati hidup dah tu.
Minta ampun dosa semua tu orang yang beriman dengan mu. Siapa hari kiamat? Ada masalah tedah tu. Tapi saya dia tak ingat tu, kerja tak ingat. Baik tedah. Tak ingat ni rugi besar ayat Quran ni. Pak kita buka kokok dah. Allahumma ighfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lape hok ni kru berhang. Lape lape. Allah bawalah hok ni dah. Patut we ingatlah hok buka kokok surat dok widah tu tu. Yang pertama minta ampun dosa kita, yang kedua minta ampun dosa ibu bapa kita, yang tiga minta ampun dosa tok guru kita, yang keempat minta ampun dosa hak kita ada sakut dengan demo. Demo mati dah, demo gimana tak tahu dah. Tak kita dengan demo ada salah. Minta juga. Lepas tu pula walil muslimin semua orang Islam tino dah jatuh. Lepas tu walil mukminin wal mukminat, orang beriman Tuhan dengan mu tino dah jatuh. Lepas tu al-ahya'i minhum wa amwat, segala yang mati dan segala yang hidup dan segala yang mati. Tak apa lapai orang ni habis tu kokoh habis-habis hak kita, hak ibu bapa, hak tok guru, hak kita dah sakut dengan demo, hak semua orang selatina jatah lima dah. Lepas semua orang berimeh Tuhan tina jatah ni, lepas hak segala yang hidup tujuh, hak segala yang mati aku minta Tuhan birahmatika ya arhamar rahimin. Kau pasu kau minta tanah kubur, kau kena ingat orang ni. Molek kau buat di subuh apa salah? Tak bawa surat ni. Aduh. Salah kubur, wih lalu dah situ. Ni assalamualaikum, tik herak. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikuna. Panasallahu lana walakumul afiyah. Taduk gang-gang lek bawah. Sumatuk dia panggil kerana minta herak tanah kubur. Pahle ini pula Allahumma rabbaha zil ajsadi albaliyati wal izam min nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alqin alaina ruha minka wa salaman minni. Ha ni buat penutup nampak nok ni pokok ni deh. Ha ni. Dia ni ha. Ni doa ni. Bejeng tu baik dah. Tak sedo doa je deh. Lengoh-lengoh nak cing. Dia tengah nak cing dah. Ha ni penutup dah. Ni doa ni fak sini fak ingat dah. Hak tak ingat pas pokok ni baru hatta lagi. Cukup dah ni. Hak tahu kubur. Ha dah doa ni hatta dah. Ni di mana tak mana tak tahu. Kau banyak nak mau keri. Oh keri kok tu rumah baru dulu adalah kau doa tapi tu yang tak ingat ya. Pada mai tahu kata tak ada, tak ada ada belakang ni deh. Ha ni ben ni yo lah ni ben ni. Hak duk bawah ni. Ni salah lihat atas. Ni doa hak bagi orang mukmin. Ni doa semayel. Allah majid Allah rabbi ja'alni dah cukup dah. Ah, dah cukup baik boleh dah dah. Ha boleh kan lagi pergi Mekah dah. Nak pergi umrah tanya lagi. Kan lagi. Ah, ha, pokok jauh mai. Oh, au klik ngan fan dah. So kat fan sama mai. Oh, au alai tadi au pergi pa. Fan pa mai? Mai mai. Mai mah, so bancuk dai lah kau macam mah mai rai lah kap. Tak kon macam mah rian mai dai, kam lang so, kam an nam sư cak bancuk. Tai lo ni dai bancuk lah kau tamai mai mai lah. Nu mai ru jing-jing, ya bagi tu pokok sini. Dah. Ha tu baik tu nak royak dah. Ha kama dia lalu kita tengok lagi kitab pula weh panjang sikit malam ni dah. Mungkin banyak wah luar ki munasabah lah kita kata. Baca kitab habis tadi dah kita buh luar-luar sikit munasabah. Ha dah. Dan lagi lain-lainnya, gapo lain-lain tu daripada segala muslimin. Ha kita baca kita gapo kok mintalah hadiah kepada orang yang mati le kubur. Ambil mana tu katik? Ambil apa nak? Allahumma ausil sawaba ma qarahu ila ruh boleh tu tak ingat nama ila ruhil mukminin wal muslimat wal musinal muslimat al ahya'i minhum wan amwat bi rahmatika ya marhamin tu doa pandok ada lain ni deh. Ha ada ni doa orang hak deh doa apa nama ni doa untuk siapa pala hak pendek Allahumma hi tu kami ausil sawaba ma qara'na lu siapalah pala yang kami duk baca ni ila roh boh nama kalau kita nak boh mek kita nama tutu kalau dara kita nama tutu ai tak sebuh nama tak ingat Allahumma ausil sawaba ma qara'na ila roh boh nama situ kalau kita tak sebuh boh ila ruhil mukminin wal mukminat wal muslimin al muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa puluk dia buat ni lah. Nasi baru buat ni juga. Dek, ikan uang gula kuning mah beli buat ni juga. Apa duk bubuh? Dia tiap nisa tak apa dah. Ah, main puluk baru doa ni.
doa pula dah dia kawin batang mah doa ning. Ike we gula kuning hok ning, laso hok ning, beras baru hok ning, pening tu lebah. Banyak-banyak demo pun tak ingat juga. Hok ni so tak ada apa dah beme. Beme beheng apa ni positif ko. Nah, kanung dia ko atau kadah dia ko. Dekah, moci dia mau suri apa ni so ada apa dah. Male-male Allahumma ausil sawaba ma qara'na ila ruhil mu'minina wal mu'minat. Masuk bih segala orang selepas tino da jate wal mu'min wa mu'minat. Nah, orang habri metino jate al haya minhum man wa segala hidup segala mati bi rahmatika ya marrahimin. Bukan ada tekepo tu terkait dengan rahmatmu. Tak ada apa-apa kita boleh-boleh baca Yasin sudah puak lagi. Mek kita aja kita kita tak baca tak apa disapat. Dah beheng. Orang lain pula. Nah, orang lain pok dau kita, anak saudara kita, tok tua kita, menantu kita masuk bi. Satu bulu tu nak tengok. Ni surat ni tu. Tak apa parut tai lagi. Parut tai tak ambil parut ke lah. Ni tai tai tak ada ambil ke dia juga. Parut pun nak juga ayah ayah nak kepala tu. Pi ke poji hati. Allah ni boleh gi tak ada nak apa dia ni. Ah gitu dah. Belah-belah keluar hilang mengantuk. Habis itu. Tak sikit lagi. Dan lagi pula kata dia nyo deh sebab gapo begitu tu kerana sekalian mereka itu mereka orang muslimin itulah orang Islam ni tu sangatlah berhajat kepada doa orang yang hidup ingat gitu sudahlah beheng orang nak mati ni sangatlah perlu kena doa deh tengok tadi tu dosa besar bukit tak ada bila tu baik pada kubur wayakruju minal kuburi. Dah, waqad ghufira laha. Bila tu ada kubur dosa tak ada. Sebab ya tamu minta ampun. Yang kedua, au sadaqah sebab ya sedekah. Lama tiga wa qiraatil Quran sebab ibaca Quran. Lama empat, dah, lama empat wa du'aun sebab doa. Habis empat perkara dalam hadis tu. Ada hadis sat ni dua je. Wa inna hadaya lil amwa. Dah, mana bahawasanya hadiah orang hidup bagi orang mati gapo? Dah, addu'a wal istighfar. Dua lah hadis ni. Lah hadis nu empat. Habis kena ngaji banyak. Ni mai tak apa-apa halus mata pada. Ha tu noyak beme noyak beme. Pol orang lemah air dah. Al mayitu fil qabri kagorikin. Bermula mayak dole kubur sebab orang lemah air dah. Ha sampai atas sini dah mana orang yang mati sangat perlu sangat doa kepada dia. Ha doa kepada dia dah orang hidup. Ha lalu tuah dimakialah tersebut akan dia. Dah akan sanilah kata orang selia sangat berhajat kau sangat berhajat doa kepada orang hidup tu. Dah beberapa hadis sebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tengok hadis Nabi sebut. Dua yang kita sebut tadi tu. Nak ke? Ummati ummatun marhumatun. Dah, umatku umat dikasihi, umatku umat disayangi, umatku umat dirahmati. Dah, maknanya ya dukhul apa nama? Tadkhul kubur. Masuk kubur? Dah, nah ya tanya bizunukal jibad sab sabuke. Wa yakhruju minal kuburi tubik pada luar kubur. Di pada masa waqad ghufira laha dosa tak ada. Dosa tak ada ngapa? Ngah sebab beristighfar, ngah sebab istighfar. Wa doa sebab doa, wa qiraatil Quran sebab Quran, pasal ni wa sadaqah sebab dekah. Tak kira. Ah habis tu lah hadis. Muka kita lu tak rujuk ke hadis dak. Ah hadis tu banyaklah kau kata mayat dari kubur sangat perlu kita orang hidup doa kepada dia, baca kepada dia. Ah apa kita buatlah. Yang ni sampailah pala. Lebih-lebih lagi pergi kubur. Tak ada apa dah. Kata tak doa tak apa kubur baca pak siapa baca pak siapa kubur kalau mau tu doa lagi. Ha lepas tu dah sana kita ngaji dah. Dah su tak ada habis-habis malah gilah kubur. Jok paksa daripada khomi siapa belum haid matahari satu. Penutup tengok pun siapalah. Ni orang panggil waktu yang sangat tutup dalam kita ziarah kubur. Retina pun boleh pergi dah makruh. Ha tu nak royak. Dah hak tua tak ada apa muda pun jangan jangan sangat takut jadi fitnah. Ha, habislah kita sama semula pula babuz zakati. Dah ini suatu pasal nak cara pula bab zakat. Ha bab zakat dah. Lepas tu doa sat ni ni ada lagi takut dia mau tak leh baru ni. Banyak kuping lagi ni. Oh nak bab boleh? Oh nak mujulah ha. Atau sel tak ada apa nak taruh klik dalam ha. Lagi daripada donok. Mana tak ada donok tu? Hari-hari ha tu eh. Ya tak gamuk nak wayak benda gini mu. Ah, oh, suah berita tak apa tak saya berkelah dah lebih tes semula. Fortino tak ada biasnya senyap apa ale buyung. Halo, apa boleh main dek? Ke? Nak bejing pindah doa ke bejing dulu. Nah, wallahu a'lam begitulah penutup bila-bila kita hilang mengatuk malam banyak sikit masa dah. So lagi dah. Nak ruwa nak ipi lah dah. Orang tak mari belalah. Ha mari tak apa namun wak lek widumu. Ha membe bagi bagilah banyak gini. Oh, jadi tok konsen sudah mampu nak tanya, mek nak tanya ni.
Mek nak tanya, nak tanya deh. Ha, terbaik. Hak bosu mek ni bosu. Hak kubur. Hak gui kep nak kubur. Mek hak tu atai. Ah, dah pergi dalam kubur dah. Tak ingat langsung mudah juga. Ah, sudahlah. Ha, sekat tu dulu wallahu alam, sikit banyak ada silap berkurang maaf banyak-banyak deh. Hilang mengatuk malam ni kita tak banyak sikit deh. Ha, hok molek hok comel sama-sama lah kita pakai Allah Taala dapat boleh hidayah taufik Allah Taala kita akan bersama dalam ibadat deh. Terus dalam panjang umur jaga Allah Taala, moga-moga kita akan selamat dunia dan akhirat. Wallahu alam.